Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berapa hari ini saya nggak sempat ngasih pakan tokek. Tokek liar yang biasanya itu standby-nya di situ itu, di atasnya tompo itu. Dan untuk hari ini saya nggak punya jangkrik buat pakan tokek itu. Cuman saya memakai ini, pakai lauk pauk teman-teman. Ini enaknya pakai apa ini? Nah, ini ada tempe. Kita memakai tempe aja, seperti di video sebelumnya itu saya pernah membuat video ngasih pakan tokeknya itu pakai tempe, pakai tahu juga pernah, pakai apa lagi ya, keong pernah, ikan laut juga pernah, kerupuk juga pernah, dan ini saya memakai tempe lagi. Nah, ini terlalu besar nih, tapi nggak apa-apalah. Dan hasilnya itu memuaskan teman-teman. Semenjak sering makan tempe, makan lauk pauk itu, cuman ya nggak sering-sering amat lah. Cuman kalau nggak ada jangkrik itu, saya memakainya itu pakai lauk pauk. Kalau ada tempe ya tempe, tahu ya tahu. Kalau ada ikan laut ya ikan laut, ada kerupuk ya kerupuk gitu. Tapi ya dimakan tuh sama tokek. Dan hasilnya itu memuaskan. Sekarang itu tokeknya itu agak membesar daripada dulu dan sehat-sehat aja meskipun saya kasih pakan pakai lauk pauk itu. Nah itu teman-teman, matanya itu udah nyala itu. Nah itu ini kaboten ini pakannya ini gelandot ini sampean ini tempenya ini kaboten ini sampai tempenya gelandot ini terlalu berat kebesaran itu tokeknya sampai mikir itu mungkin itu. Itu makanan apa predator gitu mungkin, soalnya terlalu besar nih saya ngasihnya ini, hampir hampir sejempol nih tempenya ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nah itu tokeknya masih mikir, itu kira-kira itu mungkin itu makanan apa itu mangsa apa predator gitu mungkin mikirnya tokeknya, soalnya ini terlalu besar nih tempenya sampai ngelandot itu teman-teman. Ya mudah-mudahan ini sapu lidinya ini kuat untuk apa namanya untuk itu sudah datang tuh. Nih, tuh hasilnya memuaskan teman-teman. Semenjak sering makan lauk pauk itu, cuman ya nggak sering-sering amat. Nah ini, tuh sudah besar sekarang, tuh daripada di video sebelumnya itu. Dan ini warnanya sedikit berbeda teman-teman daripada di video sebelumnya itu. Mungkin bisa kamuflase nih. Nah ini merah. Di video sebelumnya itu warnanya itu agak ke putih-putihan gitu. Yang enggak putih agak ke abu-abuan gitu. Kalau yang ini tadi warnanya itu agak kemerah-merahan. Dan di video-video sebelumnya itu juga pernah tuh saya kasih pakan tempe itu juga dimakan, keong pun juga dimakan, dan apa lagi ya, tahu, kerupuk itu juga pernah tuh saya kasih makan kerupuk itu. Dan warnanya itu berbeda daripada yang sebelumnya itu, mungkin bisa kamuflase. Nah ini warnanya itu merah tuh, dan hasilnya memuaskan teman-teman. Nih besar, gemuk, dan nggak ada masalah meskipun sering makan itu lauk pauk seperti tempe, tahu itu. Cuman kalau ada jangkrik ya saya kasih jangkrik. Cuman kalau nggak ada itu saya kasih itu. Nih terlalu besar, aduh dicaplok. Nah itu teman-teman langsung dicaplok itu. Tuh langsung digondol Melayu itu. Hasilnya memuaskan. Dan suaranya ini lumayan ini. Dari depan tuh, dari teras depan itu denger nih suaranya tokek ini. Baik-baik aja ini. Mudah-mudahan baik-baik aja lah meskipun makan
saya kasih makan lauk pauk itu. Yang nggak ada lagi soalnya, nggak ada jangkrik. Kalau ada jangkrik ya saya kasih jangkrik. Bus bus ikut-ikutan tak ini. Ya, sekian dulu teman-teman video dari kami dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.